Sudah dilakukan oleh Prajaka nomor punggung 22 memberikan bola ke nomor punggung 12. Apa yang terjadi? Wow, bolanya keluar, menghasilkan lemparan ke dalam oleh Prajaka ke belakang ke back. Saudara Poncu menerima bola, melihat temannya di situ. Apa yang terjadi? Poncu melakukan umpan panjang. Apa yang terjadi? Langsung dihadang oleh Man Satu Kota, masih dikuasai oleh Prajaka FC. Saudara Alan stop di situ, memberikan bola ke Alan. Apa yang terjadi? Kita mampu dikejar oleh Alan sehingga bola yang keluar menghasilkan lemparan sudah dilakukan. Apa yang keluar lagi? Tidak bisa diantisipasi oleh nomor punggung 12. Lemparan kita untuk perajakan masih nomor punggung 19 ke belakang ke Boncus. Boncus lagi melakukan 1-2 ke belakang ke nomor punggung 17. Masih perajakan FC menguasai bola. Nomor punggung 22 melihat temannya, masih Alan ke 22. Apa yang terjadi? Langsung dihadang oleh nomor punggung 5, masih Prajaka lagi. Apa yang terjadi saudara-saudara? Apa yang terjadi saudara-saudara? Di mana nomor punggung 10, pemain terbaik yang dimiliki oleh Prajaka FC ini mampu membobol gawang yang dimiliki oleh Man Satu Kota menjadi 1-0 untuk Prajaka FC. Saudara Alan memberikan umpan, masih Man Satu menguasai bola sehingga mampu dihadang oleh back dari Prajaka. Masih Man Satu, saudara Todi ke nomor punggung 4, tidak bisa. Saudara Prajaka menguasai bola ke Poncu nomor punggung 24 setengah ke belakang back yang dimiliki Prajaka ke Poncu lagi. Ya Poncu masih nomor punggung 22 gelandang yang dimiliki Prajaka, melihat-lihat temannya di situ, masih nomor punggung 22 menarik di atas lapangan, tidak bisa dilakukan. Masih Man Satu memberikan, salah lagi, dikuasai lagi oleh Prajaka FC. Masih back kiri yang dimiliki oleh Prajaka, saudara Poncu. Poncu lagi memberikan bola kepada back. Masih Prajaka. Apa terjadi saudara? Masih Prajaka. Apa terjadi saudara? Mampu menggandakan kedudukan untuk Prajaka FC sehingga kedudukan menjadi 2-0 untuk Prajaka FC. Di mana saudara back ini nomor punggung mampu menggandakan kedudukan untuk Prajaka FC sehingga skor berubah menjadi 2-0. Wow, bolanya keluar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Prajaka FC. Masih nomor 17 yang dimiliki oleh Prajaka. Masih nomor 22 lagi, masih Prajaka menguasai bola, melihat temannya. Masih saudara back, bolanya keluar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Man Satu Kobi. Masih Man Satu, salah sasaran saudara-saudara, masih back melakukan 1-2, salah lagi. Masih Man Satu melakukan serangan balik. Ya saudara Toti lagi. Masih Man Satu nomor punggung 10. Man Satu nomor punggung 4
masih apa yang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Prajaga sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Man 1 Kota Bulma. Ya, nomor 3 sudah melakukan eksekusi. Apa yang terjadi? Langsung dihadang oleh back dari Prajaga dan Prajaga melakukan serangan balik. Yang ke belakang nomor punggung 17 yang diberi oleh Prajaga ke belakang lagi ke saudara Indra. Masih Prajaga menguasai bola. Masih Prajaga menguasai bola saudara Boncu. Memberikan bola ke saudara nomor punggung 22 masih nomor punggung 19. Nomor punggung 9 melakukan seloran, masih saudara Alan. Apa yang terjadi saudara Alan? Masih Alan, masih langsung dihadang oleh bek yang dimiliki oleh Man 1. Masih Man 1 melakukan serangan balik saudara Todi. Saudara Todi melihat temannya. Masih Man 1 menguasai bola. Ya, Prajaga lagi saudara bek. Saudara bek mampu diterobos oleh bek yang dimiliki Man 1. Masih Prajaga menguasai bola. Prajaga lagi. Prajaga, apa yang terjadi? Langsung diselamatkan oleh bek yang dimiliki oleh Man 1 sehingga bola tendangan penjuru oleh Prajaga FC. Ya, sudah dilakukan oleh Prajaga. Apa yang terjadi? Masih Prajaga FC saudara Boncu. Salah sasaran saudara Boncu sehingga bolanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Man 1 Kota Bima. Sudah dilakukan, masih merebut bola di setel Prajaga. Masih Prajaga nomor 19 saudara Alan. Alan ke belakang nomor 22. Masih Prajaga, Alan lagi. Masih Prajaga, apa yang terjadi? Langsung diserangan balik oleh Man 1 Kota Bima. Masih Man 1 Kota Bima. Man 1 Kota Bima menguasai bola, langsung umpan panjang, tidak ada temannya di situ, langsung ditangkap oleh kiper yang dimiliki oleh Prajaga. Dan perlu diketahui, pertandingan untuk partai pertama ini antara Man 1 Kota Bima dan Prajaga, skor sementara masih unggul Prajaga dengan skor 2-0. Masih Prajaga Boncu Sport memberikan bola ke sayap kanan. Masih Prajaga menguasai bola. Masih gelandang dari Prajaga menguasai bola. Salah sasaran Man 1 Prajaga lagi. Ya, Man 1 melakukan serangan balik. Man 1, apa yang terjadi? Masih Prajaga saudara Alan. Saudara Alan kenal punggung 22. Apa yang terjadi? Langsung dihadang oleh pemain dari Man 1. Apa pelanggaran saudara-saudara dari Prajaga sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Man 1. Sudah dilakukan. Salah kontrol yang dilakukan oleh saudara Todi sehingga bola keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam. Apa yang terjadi di fans cadangan? Wow. Saudara Wasif telah mengeluarkan kartu kuning untuk pemain cadangan yang dimiliki oleh Prajaga atau pelatih. Sudah dilakukan, Prajaga lagi. Tidak bisa dikejar oleh saudara P. Masih Man 1 menguasai bola. Man 1 lagi, nomor punggung 3, kapten dari Man 1. Pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Alam ke kapten Man 1 sehingga bolanya menghasilkan tendangan bebas untuk Man 1. Sudah dilakukan oleh nomor punggung 7. Masih Man 1 menguasai bola, melakukan umpan panjang di situ. Apa yang terjadi? Masih Man 1 menguasai bola. Man 1, apa yang terjadi? Bolanya keluar dengan sendirinya dan menghasilkan tendangan gawang untuk Prajaga FC. Masih saudara Alan atau Boncu melakukan umpan panjang ke nomor punggung 10.
masih Mansatu menguasai bola. Prajaga lagi. Apa yang terjadi? Pelanggaran saudara-saudara yang dilihat oleh sang pengantin lapangan sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Mansatu Kota Bima. Ya sudah dilakukan Mansatu. Bolanya dengan sendiri keluar di situ sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Prajaga RS. Mungkin itu pasti masih bersama PS. Masih bersama PS. Oke nih. Ya sudah lakukan Mansatu menguasai bola ke belakang saudara-saudara, apa yang terjadi? Bolanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Prajaga RS. Masih di situ Prajaga saudara back. Siapa akan tertuju? Masih saudara Alan. Memang terbaik yang dibeli oleh Prajaga ke belakang saudara Ponci. Melakukan crossing di situ. Apa? Espal saudara-saudara yang dilakukan oleh pemain dari Prajaga sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Mansatu Kota Bima. Masih Prajaga, apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak ada temannya di situ. Masih nomor punggung 22 dari Prajaga. Bolanya keluar dan menghasilkan tendangan penjuru untuk Prajaga FC. Ya sudah dilakukan oleh nomor punggung 22. Disundul langsung oleh pemain dari Mansatu. Mansatu melakukan serangan balik. Masih Prajaga menguasai bola. Mansatu lagi. Mansatu saudara Todi memberikan bola ke sang kapten di situ. Saudara Todi lagi. Saudara Todi apa yang terjadi? Direbut oleh pemain dari Prajaga. Masih Mansatu, masih saudara Alan. Apa yang terjadi di situ? Bola yang dengan sendirinya keluar dan menghasilkan tendangan gawang untuk Mansatu Kota Bima. Ya sudah dilakukan oleh penjaga gawang dari Mansatu. Tidak ada temannya. Langsung dikuasai oleh Prajaga. Masih Prajaga nomor punggung 22. Prajaga lagi nomor punggung 22. Apa yang terjadi? Prajaga, apa yang terjadi? Masih Mansatu melakukan serangan balik. Tenggulah. Masih Prajaga menguasai bola, nomor pengusuh bolanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mansatu. Masih Mansatu lagi menguasai bola. Salah sasaran di situ. Mansatu Prajaga. Mansatu lagi. Dengan santai Mansatu ini menguasai bola. Kapten Mansatu. Masih Prajaga memberikan umpan panjang ke saudara Alan, apa yang terjadi saudara-saudara? Bolanya keluar dan menghasilkan tendangan gawang untuk Mansatu Kota Bima. Jadi nanti terkembang belakangan. Masih Mansatu menguasai bola. Salah sasaran. Masih Prajaga lagi menguasai bola. Nomor punggung 17 memberikan bola ke nomor punggung 22 ke saudara Beck. Masih Prajaga atau Mansatu di situ lagi. Mansatu nomor 3 menguasai bola. Langsung direbut oleh back dari Prajaga sehingga Prajaga menguasai bola. Masih saudara 22 gelandang yang dimiliki oleh Prajaga ke nomor itu ke Boncu Sport. Masih Boncu. Boncu lagi ke saudara Alan. Alan di situ. Bolanya keluar dan menghasilkan tendangan gawang untuk Mansatu Kota Bima. Dan kami informasikan lagi yang bertanding di jam yang kedua nanti yaitu Mandada 07 adalah perwakilan tim kuat yang dimiliki oleh Kecamatan Moja Kabupaten Dompu akan berhadapan dengan UD Al-R
yang berasal dari Desa Tangga, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Dan kembali ke lapangan, saudara Poncu memberikan bola ke nomor punggung 17, masih nomor punggung 22 dari Prajagan. Masih Mansatu lagi menguasai bola ke belakang ke nomor punggung 4. Mansatu menguasai bola, masih Mansatu. Ke kapten Mansatu. Masih Mansatu, apa yang terjadi situ? Prajagan menguasai lagi bolanya. Prajagan. Saudara nomor punggung 19. Masih Prajagan. Prajagan melakukan serangan balik. Langsung ditendang dengan keras oleh Mansatu Kota Bima. Masih saudara Todi dari Mansatu melakukan serangan balik. Salah sasaran saudara Todi. Masih Mansatu lagi. Mansatu, apa yang terjadi di situ? Mansatu sehingga bolanya keluar dan menghasilkan tendangan gawang oleh Prajagan FC. Ya, stabeta ita berman tanda sara tare aniti abdi mata putra. Ya, sara lalu mawara ari boto ita berman mawara sei sabor aniti abdi mata. Karena memang pertandingan ke nantoi wa. Ya, sekali lagi mada himbaukan lagi mohon kesadaran ita berman. Memain tanda pagan jauh agar wakti wara maipi tubuh kutara. Ya, kembali ke lapangan. Masih Prajagan di situ. Masih Mansatu menguasai bola. Oh, salah sasaran. Prajagan lagi menguasai bola saudara Alam. Ya, Prajagan lagi dengan mudah saudara Indra melakukan penetrasi. Masih saudara Indra memberikan bola ke nomor 17 dari Prajagan. Melakukan pertandingan santai di sini karena memang skornya 2-0 atas Prajagan FC. Masih nomor punggung 22 menguasai bola dengan santai. Nomor punggung 22 ini melakukan seluruhan. Apa yang terjadi Prajagan FC? Dengan mudah ditangkap oleh kiper yang dimiliki oleh Mansatu. Masih Mansatu Kota Bima. Masih Prajagan. Oh, bolanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mansatu Kota Bima. Sudah dilakukan, Mansatu menguasai bola. Mansatu lagi. Masih Mansatu nomor 3. Mansatu melakukan tendangan langsung saudara-saudara. Bolanya keluar dengan sendirinya dan menghasilkan lemparan ataupun tendangan gawang untuk Prajagan FC. Masih Prajagan Poncu. Masih Prajagan menguasai bola. Masih Prajagan. Salah umpan saudara-saudara. Mansatu Kota Bima melakukan serangan balik. Mansatu lagi. Tidak bisa dikejar oleh saudara Todi. Sehingga bolanya direbut oleh Prajagan FC. Prajagan saudara Alam. Alam lagi. Salah sasaran saudara Alam. Saudara Todi. Masih Prajagan nomor punggung 12. Bolanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mansatu Kota Bima. Masih saudara Todi. Todi memberikan bola ke belakang. Masih Mansatu menguasai bola. Mansatu lagi. Ya, Mansatu atau Prajagan lagi menguasai bola. Nomor punggung 22. Melihat temannya di situ. Masih nomor punggung 22. Saudara Beck. Sudah dihadang langsung oleh Beck dari Mansatu. Masih Mansatu melakukan serangan balik. Mansatu lagi. Mansatu memberikan bola ke nomor punggung 12. Mansatu, masih Mansatu menguasai bola. Ke sayap saudara-saudara Mansatu. Langsung di sledding oleh Prajagan. Masih Prajagan saudara Alan. Saudara Alan. Bolanya masih Bama. Nomor 4 dari Mansatu.
Prajaga lagi menguasai bola. Prajaga masih man satu lagi menguasai bola. Man satu melakukan solora di situ man satu. Prajaga lagi menguasai bola. Nomor punggung 22 memberikan bola ke belakang ke nomor punggung 17. Setara men ke setara back masih nomor punggung 10. Setara back lagi dihenting oleh setara baik setara Alan. Alan lagi Alan langsung di atang oleh pemain Man 1 melakukan serangan balik dengan cepat dan bisa dilakukan oleh Man 1. Boleh keluar wasit, ada pergantian pemain dari kedua tim dari Prajagan keluar Firja nomor punggung 12 masuk saudara Farid nomor punggung 2. Oh salah dari Man 1 sedangkan dari Prajagan keluar saudara Ade, masuk saudara Buyung. Masuk ke sekolah. Ade. Dia tunggu sama Ade. Dia lihat. Dia tunggu. Kembali ke lapangan masih Man 1 dihadang oleh pemain yang dimiliki oleh Prajaga sehingga bolanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Man 1 pertama saudara Dodi kembali nomor 9 dari Man 1 lagi salah sasaran di situ. Prajaga lagi menguasai bola masih Prajaga saudara Alan ke nomor punggung 17 salah kompromi di situ sehingganya bola keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Man 1 Kota Bima. Salah buang saudara-saudara yang dilakukan oleh pemain dari Man 1 Kota Bima sehingga bolanya dibuang ulang oleh Prajaga FC. Masih telah menunjukkan peluit panjang bertanda bahwa pertandingan di babak pertama ini sudah berakhir dan di mana skor sementara antara Prajaga FC dan Man 1 Kota Bima ini dengan skor 2-0 atas Prajaga FC. Dan kembali kami informasikan kepada seluruh pecinta sepak bola ataupun pecinta lapangan sepak bola seluruh dunia bahwa yang dan kembali ke lapangan wasit telah meniupkan fluid bertanda di babak kedua sudah mulai di mana skor sementara untuk Prajaga dan Man 1 Kota Bima yaitu 2-0 untuk Prajaga FC di mana yang cetak gol tadi yaitu saudara Alam dan saudara Beck di mana kedua pemain ini pemain terbaik yang dimiliki oleh Prajaga FC yang selalu memberikan penampilan yang terbaik di setiap laga baik di Kalampa ini maupun di turnamen-turnamen di daerah lain. Sudah dilakukan masih Man 1 Kota Bima menguasai bola masih Prajaga lagi Prajaga saudara Beck apa yang terjadi saudara Ana lagi nomor 10 menguasai bola di situ. Saudara Beck apa yang terjadi saudara-saudara
bolanya keluar saudara-saudara sehingga menghasilkan tendangan kawan untuk Man Satu Kota Bima. Masih Prajaga lagi menguasai bola. Masih Prajaga menguasai bola. Masih Prajaga lagi nomor 22. Nomor 12 tidak bisa dikejar oleh saudara Alam sehingga bolanya dengan gawang oleh Man Satu Kota Bima. Sudah dilakukan apa yang terjadi di situ dengan sendirinya keluar saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk Prajakan FC. Masih Prajaga, saudara Indra. Salah sasaran saudara Indra, ke Indra lagi. Masih nomor 12, Prajaga. Ke belakang saudara Indra. Melewati langsung ke saudara Bek. Bek ke belakang. 17, 22 lagi dari Prajaga FC. Masih Man Satu menguasai bola, melakukan serangan balik. Tidak ada temannya di situ. Masih Prajaga menguasai bola. Saudara Bek lagi. Masih Man Satu. Man Satu ke saudara Toti. Masih Man Satu melakukan serangan balik. Apa yang terjadi di situ? Man Satu. Wasit. Ada pergantian pemain dari Man Satu Kota Bima. Keluar saudara Iksan nomor punggung 10. Masuk saudara Dimas nomor punggung 11. Ya sudah dilakukan Man Satu Kota Bima. Masih Man Satu. Saudara Bek lagi dari Prajaga FC. Salah kontrol saudara-saudara sehingga bolanya keluar dan lemparan ke dalam untuk Man Satu Kota Bima. Masih Man Satu Kota Bima. Prajaga lagi melakukan serangan balik. Saudara Alang lagi. Keluar bolanya. Wasit pergantian pemain dari Prajaga FC. Keluar saudara Boncu. Masuk saudara Rizal. Sudah dilakukan dari Man Satu Kota Bima. Man Satu umur 5. Masih Man Satu menguasai bola. Prajaga lagi melakukan serangan balik di situ. Ada saudara Alam. Salah umpan saudara Alam. Man Satu lagi melakukan serangan balik nomor 11. Masih Man Satu. Bolanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Man Satu Kota Bima. Apa yang terjadi di situ? Dengan mudah gawang dari Prajaga menangkap bolanya. Masih Prajaga menguasai bola, saudara Bek. Masih saudara Alam lagi dari Prajaga. Saudara Alam melakukan soloran di situ melihat temannya. Masih Prajaga FC. Prajaga lagi. Masih Prajaga. Bolanya keluar sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Man Satu Kota Bima. Terima kasih.
Masih Man 1 Kota Bima, nomor 11. Man 1 lagi. Nomor 11. Nomor 9 ke belakang. Nomor 11 melakukan 1-2 di situ. Apa yang terjadi? Man 1 lagi menguasai bola. Man 1 ke belakang. Kesayang lagi saudara-saudara. Melakukan crossing. Tidak bisa ditangkap oleh nomor 9. Sehingga menghasilkan lempar tendangan gawang untuk Brajagan FC. Masih Brajagan, saudara Indra. Masih Brajagan lagi menguasai bola, saudara Pek. Saudara back lagi, tidak ada temannya di situ, bolanya keluar, lemparan ke dalam cuma satu, sudah dilakukan. Keluar lagi, berat jaga masa bola. Masih berat jaga masa bola. Bolanya keluar, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brajagan FC. Masih Brajagan menguasai bola. Brajagan lagi, apa yang terjadi saudara? Alan tidak mampu membobol gawang dari Man 1, sehingga bolanya keluar, menghasilkan tendangan gawang untuk Man 1 Kota Bima. Dilakukan saudara Alan lagi, menyentuh bola. Masih nomor 7, saudara back. Masih saudara Alan di situ, nomor 10. Di belakang ke nomor 22. Mampu ditangkap ataupun dihadang oleh penjaga gawang, sehingga bola keluar, sudah dilakukan. Masih Man 1 Kota Bima menguasai bola. Nomor 4. Kalau Rai gue yakin. Pelanggaran yang dilakukan oleh nomor 7 dari Brajagan. Wow, sehingga dihadiahi kartu kuning nomor 7 dari Brajagan FC, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Man 1 Kota Bima. Wasit, ada pergantian pemain dari Man 1 Kota Bima. Keluar saudara Rizky nomor 4, masuk saudara Ahmad. Nomor 3 sudah melakukan ancang-ancang, sudah dilakukan. Masih dari Man 1 nomor 12. Direbut oleh Prajaga. Jangan balik. Wow, direbut lagi oleh Man 1 lagi, kapten dari nomor Man 1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Prajaga FC, sehingga bolanya tendangan bebas untuk Man 1 Kota Bima. Langsung disundul oleh saudara Indra, sehingga bolanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Man 1 Kota Bima. Sudah dilakukan, disundul saudara P dari Prajaga. Man 1 Kota Bima tidak mampu membobol gawang yang dimiliki oleh Prajaga, sehingga bolanya keluar dengan sendirinya.
dan menghasilkan tendangan gawang untuk Prajaka FC. Indra sudah melakukan, saudara Alan lagi dari Prajaka, melakukan 2-2 dari Prajaka, masih Prajaka masih bola, Prajaka lagi, Prajaka bolanya keluar dan menghasilkan tendangan penjuru untuk Prajaka FC. Keluar lagi bolanya, lemparan ke dalam untuk Prajaka, masih Prajaka, saudara Alan tidak mampu, Alan Man 1 lakukan serangan balik, maupun 12 lumayan cukup lincah, masih maupun 11 dari Man 1. Man 1 lagi menguasai bola, Prajaka merebut bolanya, maupun 12 melawan crossing, back yang tertuju, saudara back, kena punggung 7, saudara back lagi, apa yang terjadi, back, mampu ditangkis oleh gawang yang dimiliki pemain 1, sehingga bolanya dengan penjuru untuk Prajaka FC. Ya sudah dilakukan, Prajaka masih Man 1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Prajaka, tendangan bebas untuk Man 1. Melompong 3. Sudah dilakukan Man 1. Tendang yang keras oleh back yang dipilih oleh Prajaka, bolanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Man 1. Masih Man 1 menguasai bola ke belakang dalam punggung 5. Masih Man 1. Masih Man 1 menguasai bola dengan punggung 11. Dengan sendirinya bola keluar dan menghasilkan tendangan gawang untuk Prajaka FC. Masih Prajaka FC menguasai bola, saudara Alan menghubungi 10. Alan direbut oleh Man 1 Kota Bima. Man 1 lagi menguasai bola, Alan dari Prajaka menghubungi 22. Apa yang terjadi di situ? Pemain dari Man 1 Kota Bima dan perlu kami informasikan bahwa yang bertanding di partai kedua nanti yaitu Mandada 07 yang berasal dari Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu akan berhadapan dengan UT ALL dengan bebas untuk Man 1 Kota Bima. Sudah dilakukan, Man 1 menguasai bola, masih Man 1, masih Man 1 menguasai bola nomor 12. Masih Prajaka, saudara Indra menguasai bola. Apa yang terjadi? Pelanggaran, saudara-saudara, yang dilakukan oleh Man 1.
di Prajagan. Saudara Pet, saudara Pet menguasai bola. Tendang langsung saudara Pet, mampu dibenteng oleh Pet yang dimiliki oleh Mansatu. Bolanya keluar dan menghasilkan tendangan sudut dari Prajagan FC. Sudah dilakukan Prajagan, mampu ditangkap oleh gawang yang dimiliki teman satu. Sudah dilakukan, tidak ada temannya di situ, bolanya keluar. Wasit pergantian pemain dari Prajagan FC. Keluar saudara Depari, masuk saudara Vijay. Sudah dilakukan saudara Indra, masih Prajagan menguasai bola. Ke saudara Beck lagi, masih Beck di situ. Saudara Alan, salah sasaran saudara Alan, masih dikuasai oleh Prajagan FC. Masih Prajagan, mampu untuk berdua Prajagan. Ke saudara Alan, masih bolanya keluar dan menghasilkan tendangan gawang untuk Mansatu Kota Bima. Sudah dilakukan Mansatu. Mansatu menguasai bola. Tidak bisa dilakukan oleh saudara Todi. Masih Prajagan menguasai bola saudara Alan. Alan di situ. Kita memulai 22. Masih Prajagan. Prajagan FC tidak bisa ditepis oleh nomor punggung 7. Masih Prajagan menguasai bola ke belakang. Tidak bisa ditembus oleh pemain dari Mansatu Kota Bima, sehingga bolanya keluar dan menghasilkan tendangan gawang untuk Prajagan FC. Masih saudara Alan, Prajagan FC. Masih Prajagan menguasai bola, kena hukum untuk bola 2. Prajagan lagi, maupun untuk 17. Melihat temannya, salah umpan saudara-saudara. Masih Prajagan lagi, merebut bola di situ, maupun untuk 17. Ke belakang lagi, Prajagan, maupun untuk bola 2. Masih Mansatu Kota Bima. Ke belakang saudara-saudara. Mempunyai 9 yang dibunyikan Mansatu. Bolanya keluar dan menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mansatu. Sang kapten Mansatu ke belakang ke nomor 5. Dan bisa nomor 5 masih. Mempunyai 7 apa yang terjadi pelanggaran saudara-saudara. Yang dilakukan oleh nomor 7 dari Mansatu, sehingga wasit menghadiahi kartu kuning untuk pemain Mansatu Kota Bima. Sudah dilakukan Prajagan, tidak mampu ditembus oleh pemain dari Prajagan, dan lemparan ke dalam untuk Prajagan FC dilakukan maupun 7. Masih Prajagan ke belakang. Mansatu melakukan serangan balik. Saudara Indra di situ dari Prajagan. Prajagan lagi, tidak bisa dilakukan nomor 14. Mansatu Kota Bima menguasai bola ke belakang. Tendangan langsung dengan mudah gawang dari Prajagan menangkap bola tendangan dan nomor punggung 9. Masih Prajagan lagi, saudara Pet, sang kapten dari Prajagan
putar back lagi, back, memberikan bola ke nomor punggung 22, masih Prajaga, masih saudara back, back apalah, masih back lagi, ke belakang saudara back, nomor punggung 14 dari Prajaga, ke belakang lagi, ke saudara back lagi, nomor punggung 22 lagi, menguasai bola di situ, melihat temannya, memberikan umpan panjang di situ, masih saudara Alan, masih saudara Alan, Alan lagi. Nela dah. Rukul Alam punya rukul sama di gelap. Babak gagal Rukul Alam. Masuk. Naiman 1 kota 2 menguasai bola. Kita bisa dilakukan oleh mumpul menguasai dari itu. Masih Prajaga lagi menguasai bola. Man 1 lagi. Masih Man 1 menguasai 9. Apa yang terjadi? Main siku menyiku saudara-saudara, pelanggaran sudah dilakukan. Nomor 9 dari Man 1 langsung diheading oleh saudara Indra. Apa yang terjadi di situ? Bolanya keluar, lemparan ke dalam untuk Man 1 Kota Bima. Masih Man 1 nomor 12. Kita bisa ditangkap dengan mudah oleh nomor 2 sehingga bolanya keluar dan menghasilkan tendangan gawang untuk Prajaga FC. Masih Prajaga. Prajaga menguasai bola setelah Alan. Setelah Alan lagi. Salah satu pemain terbaik yang dimiliki oleh Prajaga. Setelah Alan ke belakang ke nomor 97. Masih Prajaga. Prajaga lagi. Masih Prajaga lagi. Keluar bolanya, menghasilkan tendangan sudut dari Prajaga FC. Belum dilakukan. Saudara back, ke belakang, sudah nomor 7. Masih saudara Alam. Masih Prajaga menguasai bola. Langsung direbut oleh Man 1. Man 1 Kota Bima, maupun nomor 7. Dengan mudah menguasai bola. Wow. Dan